dancing. Halo guys, welcome to Barbar Chess. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Seperti biasa, di sini saya masih bermain Magic Chess. Untuk hero pertama, di sini saya ambil Arlotnya guys ya. Untuk commandernya saya pakai Yuki skill 3 guys. Di updatean terbaru kemarin, ada beberapa hero yang di revamp, di buff, di nerf. Untuk sinerginya juga ada yang mengalami perubahan guys. Di sini kita pasang hero seadanya dulu aja guys ya. Oh iya, untuk Immortal guys mendapatkan buff. Sekarang stack yang bisa dikumpulkan jadi 35 guys ya. Naik 5 poin. Jadi untuk combo sinergi yang akan saya buat nanti kemungkinan ya ke Immortal saja guys ya. Di sini untuk item pertamanya nggak dapat flicker, saya ambil Inspire-nya saja guys. Terus untuk hero di shop-nya saya ambil Alpha, Karina sama si Vale. Oke, sini atribut-nya udah muncul guys. Saya masukkan si Karinanya dulu sama si Alpha sekalian. Untuk posisinya taruh sini aja guys. Nah, semoga saja nanti hero-nya bisa cepat keluar guys ya. Untuk yang jadi hypernya masih belum tahu ini guys. Yang penting kombonya ke Immortal dulu. Semoga saja magic kristalnya juga Immortal guys ya. Ayo Arlot. Arlotnya menang. Oke, tinggal Simi ya. Dikeroyok dua orang. Round pertama bisa menang guys. Modal yang cukup bagus. Ini saya ambil Karina sama Vale. Nah, dapat guys, Karina Vale jadi bintang 2 semua. Ada Sylvana juga guys, tapi saya ambil nanti dulu ya. Ini saya pertahankan Panenteras di 10 dulu, nyari tambahan ekstra cuan guys. Tapi kayaknya kalau kayak gini drone ini bisa kalah ini guys ya. Aduh. Ayo. Odet menunggu dulu. Odet. Nah, mantap. Oke guys. Kayaknya masih bisa menang ini. Nah, mantap sekali guys ya. Tepat sekali guys mempertahankan poin interest di 10. Diron ini masih bisa menang juga ternyata. Oke, sini tinggal ambil Karina, Vale sama Sylvana. Untuk magic kristalnya yang muncul, aduh immortalnya nggak ada guys. Ya sudah, ambil lancernya aja guys ya. Di sini untuk lancernya saya taruh di Karina dulu aja guys ya. Terus wah, dapat dua Karina lagi guys. Ini langsung up level commander saja guys ya. Sekarang untuk kombonya udah jadi 4 lancer, 3 immortal. Enggak punya weapon master, jadi enggak punya lifesteal guys ya. Kalau kayak gini enaknya dikumpulkan kemana guys lancernya ini? Lancer weapon master, lancer immortal. Untuk yang jadi hypernya paling kalau itu ya Leomord guys, ruby. Aduh, udah biasa semua guys ya. Ya, coba kita lihat nanti dulu aja. Masih belum dapat blessing-nya juga guys. Di fightback pertama, posisi terakhir. Dapat item sisa saja guys. Ini kalau nggak Oracle, nah ambil Valen Blade-nya aja guys. Untuk hero-nya, nah oke, dapat dua karena ada Martis guys. 20 gold, tahan dulu, amankan point interest. Terus untuk Valen Blade-nya saya taruh di Arlot dulu guys ya. Wih, lawannya Vale, 1-1 guys. Itu yang jadi bintang 2 si Ake sama Lolita guys di depan, tebel-tebel semua. Yang penting kalau dua tembok ini udah meninggal bisa guys. HP wan-wannya masih utuh guys. Duh, berat-berat ini, berat. Kalah guys, kayaknya kalah guys ya di run ini. Ayo Arlot. Aduh, gak kena guys si wan-wannya. Wan-wan versus Vale. Aduh, kalah attack speed guys. Wan-wannya terbang percuma. Aduh, duh. Ayo Vale, kuat gak Vale? Vale. Aduh, gak kuat guys. Oke, sini saya ambil dua Karina sama si Martisnya guys ya. Ini, nah dapat Martis lagi guys. Ini 26 gold. Sepertinya tetap kayak gini dulu aja guys. Ini Martisnya saya ambil dulu. Ini dikasih Lancer, tapi hero Lancernya nggak ada yang muncul. Duh, berat-berat guys. Lawannya si Wanwan. Kayaknya mau main ke Mystic guys ya. Tapi untuk Mystic-nya masih belum jadi guys. Soalnya, nah nggak jadi bayangan Mystic guys ya. Tinggal si, mantap sekali. Kagura meninggal guys. Masuk pemilihan rune pertama. Di sini yang muncul premium green unlimited expansion the more the merrier. Duh, gak ada yang masuk guys. Stick budget, oke lah.
Magic Shot gak masuk Static Crowd. Ambil tick budgetnya aja guys ya, sekalian nyari hero harga murah guys. Ini ada rupiah, ambil dulu. Oke, Martis guys. Aduh, masih belum dikasih blessingannya ternyata. Ini masuk dulu si Martis. Kita mainkan 4 immortal dulu guys, yang jadi hypernya biar si Martis kasih Lancer. Nah, gini aja guys ya. Coba guys ya, kita hyperkan si Martisnya. Kalau si Ruby kemarin udah, Leomord juga udah, Martisnya belum guys, belum saya coba lagi nih. Ini tuh itemnya dapat DHS guys, langsung ambil saja. Terus di sini ada Vale, ada Amon. Ini up level commander dulu aja guys. Terus saya masukkan si ini loh si Alpha, biar aktif 4 lancernya. Terus masukkan si Ruby biar weapon masternya aktif guys, minimal aktif 2 gini nggak apa-apa guys ya, biar sembah hero dapat life steal, jadi bisa tahan lama guys. Oke, lanjut dulu guys. Lawannya waduh sama-sama immortal. Waduh, ini apa ini guys, si Ruby guys ya, Ruby immortal guys. Kayaknya bakalan rebutan hero immortal di sini guys, itu pakai lancer juga ternyata. Waduh Leomord guys, saya kira Ruby tadi. Ayo Martis, aduh Martisnya udah di revamp guys ya. Sekarang kalau ngulti itu nggak bisa langsung ulti lagi guys, walaupun hero lawan yang di ulti udah meninggal, tapi sebagai gantinya dapat shield guys ya. Oke, bisa tahan lama guys. Mantap sekali, padahal ini belum saya aktifkan loh skill Yukinya guys ya. Coba roll dulu. Nah oke, ini ada Karina jadi bintang 3. Silvananya dapat apa guys? Oke, ke Lancer, mantap sekali. Tinggal masukin satu lancernya, udah jadi 6 lancer guys. Coba roll dulu. Oke, ada Alpha, ada Vale. Aduh, Alphanya ke mistik guys, kita ganti Valenya saja guys ya. Aktifkan 4 immortal dulu. Oke, ini ada Alpha lagi, saya ambil dulu. Coba roll, nggak ada, roll lagi. Oke guys, tuh hero-heronya masuk semua. Tadi ada Martis 2 guys ya, ini bisa jadi bintang 3 duluan guys si Martisnya. Yuk, guin guys, guin. Ayo Karinanya bisa tahan nggak ya? Martis, mantap. Oke, tapi lawannya Brestelmania guys, gak berat ini. Yuk Martis cocol, aduh gak bisa langsung menggulikan. Mantap, masih bisa bertahan guys. Oke, jangan dimakan. Masih bisa bertahan. Oke, tinggal si Mianya saja. Nah, mantap sekali guys Martisnya. Oke, ini langsung saya ambil Martis, Carlot, Alpha. Alpha lagi guys, gak dapat blessing. Nah oke, ini saya masukkan si Leomordnya saja, gak pakai Ruby guys ya. Kita aktifkan Northern Adventure, cari tambahan ekstra cuan dulu guys. Ekstra cuan dapat, weapon master juga aktif guys, mantap sekali. Ayo Martis, mantap. Oke, masih si Wanwan sama si Yusong. Wanwannya jadi kucing. Oke, Martisnya mana Martis? Mantap. Nah itu si Wanwannya, cocol dulu Wanwan. Wanwannya freestyle guys, ayo. Nah jadi kucing lagi kan. Mantap sekali. Ini desa pada Alpha, Alphanya ambil dulu guys. Masuk fight ke kedua. Untuk posisinya waduh masih terakhir lagi guys ya. Ada immortal, ada lancer guys. Wah, lancernya udah diambil. Ini kesempatannya cuma immortal guys ya. Jangan diambil immortal. Oke, dapat guys. Bisa ini. 6 immortal, 6 lancer guys. Oke, Martisnya jadi bintang 3 guys ya. Enggak dapat tambahan blessing. Coba saya tes gini dulu aja guys, Martis bintang 3 tanpa efek Yuki. Ini kalau kuat jadi bisa saya pakai nanti guys efek skill 3 Yukinya. Soalnya kalau pakai sekarang itu kalau hypernya nggak benar-benar kuat percuma guys, soalnya dua hero jadi tumbal. Ini kok tebel-tebel sekali guys. Itu si odetnya bintang 3 guys. Mantap, masih bisa bertahan guys ternyata. Martis cocol. Martis. Nah, oke, mantap guys, masih bisa menang ternyata. Lanjut guys, ada si Vale lagi, ambil dulu. Terus up level commander, saya masukkan si Alpha sama si Min Sitar. Sekarang udah aktif 6 lancernya guys.
Ini coba roll dulu. Oke, dapat arlot guys. Nih silong ngambil dulu aja guys ya. Simpan dulu guys untuk silongnya. Oke, sekarang kita pakai guys skill 3 Yukinya untuk yang jadi tumbal biar alpha sama si Minsitar. Nah gini guys, soalnya tadi udah bisa menang guys Martisnya, jadi sekarang kita perkuat lagi, tinggal 5 hero saja, harusnya bisa tambah kuat guys untuk si Martis guys. Mantap sekali ini. Oke, ini si Vale, jangan sampai kasih kesempatan nyulap hero guys. Nah kan, nah damage 16 guys, tinggal 40 poin saja. Kalau hypernya udah jadi bintang 3 enak guys dipakai skill Yukinya. Turun kedua Immortal Fury, sini Poch, ini nggak ada yang masuk Storm Stance. Nah oke, ambil Blessing Blade nya aja guys. Storm Stance nggak punya Purify percuma guys ya, biar Blessing Blade biar kasih meledak-meledak dulu ini nanti. Untuk itemnya sekarang tinggal satu saja guys sebenarnya, ini tinggal Winter, butuh Winter ini guys. Duh nggak ada, adanya POD guys. Ambil dulu item satunya, nggak ada juga, ambil Rose Gold Meteor saja guys ya, biar bisa buat bertahan juga guys itu Rose Gold Meteornya. Ini saya ambil Glowing Wand nya aja guys, nggak punya si Halberd soalnya. Kalau punya Glowing Wand lumayan guys, hero yang punya lifesteal tinggi bisa kena efek Glowing Wand, jadi untuk lifesteal-nya bisa berkurang guys nanti. Sekarang untuk hero yang saya jadikan tumbal, si Karina sama si Vale guys. Untuk hero immortal, kalau meninggal kan mendapatkan tambahan stack guys, stacknya itu mendapat tambahan peningkatan HP, jadi semakin banyak meninggalnya semakin besar pula untuk penambahan HP nya guys ya, jadi cocok guys buat dijadikan tumbal. Martisnya guys full attack speed, Martis full attack speed, tinggal mantap, paninya mau terbang dicocol meninggal guys. Oke, di sini ada Arlot. Coba roll lagi. Oke, Silvana. Nih hero-hero lancernya baru mau muncul guys si Arlotnya. Nah, kan muncul terus guys. Di level 8 baru mau muncul, muncul lagi guys ya. Ini saya ambil nanti dulu guys, 22 gold. Saya amankan poin interestnya dulu. Aduh, duh. Kagura Astro guys. Martisnya. Mantap. 3 kali gebukan langsung meninggal guys Kaguranya. Aduh, ini lunoknya yang bahaya guys. Ah, lunoknya meninggal guys. Oke, ya bisa jadi Kagura, Kaguranya langsung hilang guys. Koknya udah enak banget ini guys ya, asal gak ketemu Maxman sajalah. Kalau ketemu Maxman itu baru jalan udah ditembakin terus menerus, udah meninggal duluan nanti guys ya. Oke, Silvana, ada Leomord juga 22 gold guys. Leomordnya ambil aja guys ya sekalian, lumayan kan bintang 2 bisa tahan agak lama guys. Wih, lawannya Leomord Immortal guys, Link skill 2 mode Titan, ketemunya si Martis full attack speed, gak dikasih kesempatan guys Leomordnya. Ayo, nah Martisnya udah keluar. Oke, lawannya aduh Silvana bintang 3 meninggal. Oke mantap guys, tinggal si Karinanya meninggal juga. Untuk hero di shopnya ada dua alpanya nyambil dulu guys, masuk batwa ketiga, posisinya tetap terakhir lagi guys, kristalnya elementalis, ini slotnya diambil semua. Duh, ambil apa guys ya ini enaknya guys, ini apa, Valin Blade tuh udah, ini aja guys Guardian Helmet aja biar makin tebel. Oke, dapat dua Vale, Valenya jadi bintang 3, tumbalnya hero 1 gold bintang 3 semua guys, tapi gak apa-apa lah. Ini untuk Guardian Helmetnya saya taruh di Arlot guys, Arlotnya juga kurang satu biji lagi udah jadi bintang 3 guys ya. Yuk Arlot, adanya Minsitar. Oh Minsitar lagi guys, ada Leomord, ini ambil dulu. Waduh, dapat 3 Hilda lagi guys ya. Kalau coba mainkan ke 4 Nordennya, duh masih kurang satu slot lagi guys ternyata, tapi ya kita simpan dulu aja guys nanti Hildanya, siapa tahu jadi. Mantap, silongnya meninggal guys, dicocol Martis. Oke, Martis full attack speed udah mulai menggila guys ya. Coba roll dulu, nggak ada, roll lagi. Ini saya butuh Arlot satu lagi guys, malah dikasihnya Alpha lagi jadi bintang 3 guys.
Aduh, malah alatnya nggak muncul-muncul guys ini. Kurang satu lagi loh, masa nggak dikasih-kasih guys. Aduh, lawannya, wah Brody di belakang guys. Ada Gwyn, oh Mia, Resto. Mantap, Brody-nya meninggal, oke guys. Martis, nah ini. Cocol-cocol meledak. Nah, Mia mau ngapain Mia? Mia Brestel sekarang nggak bisa ngasih stun guys. Sekarang untuk Brestelnya itu mendapat tambahan itu guys ya, apa? Defense. Ini ada dua itu 51 gold, tahan dulu aja guys. Kalau 51 gold gini untuk tambahan gold dari Northern Adventure-nya kira-kira dapat 5 atau dapat 5 guys, 4 guys ya, tambah satu menangan. Ini untuk itemnya Rose Gold Meteor, ambil BOD-nya saja guys. Untuk item yang satu dapat Winter guys ya, sesuai yang saya harapkan tadi. Di sini aduh Arlotnya loh, kurang satu biji lagi nggak mau mau. Nah akhirnya guys Arlot jadi bintang 3. Sekarang Min Sitar ambil, coba roll dulu, nggak ada Min Sitar lagi. Yo Min Sitar satu lagi, nah kan jadi bintang 3 guys Min Sitarnya. Tinggal Silvananya saja nih, kurang 3 lagi. Ini untuk Winternya tetap guys taruh di Martis guys ya, yang jadi hyper utama. Untuk Arlotnya saya kasih apa ini guys, ini aja Rose Gold Meteor. Terus untuk BOD nya saya taruh di Karina guys, Karinanya tambah attack powernya jadikan tumbal masuk ke Martis guys, jadi Martisnya ya makin sakit guys ya. Untuk basic attacknya 2300 guys, ayo Martis. Duh, ini lawannya si Sun Gokong guys, berat guys lawan Sun Gokong ini, bayangannya nggak habis-habis. Aduh meninggal guys si Martisnya, tapi masih ada Arlot guys. Arlot lepet hilang semua guys, 43 gold, langsung balik ke lobby si Valenya. Sebenarnya bisa aja sih guys ini pakai Arlot yang jadi hypernya, tapi magic kristalnya Lancer nanti percuma guys, biar dimatis aja lah. Oke ini dapat, ambil ini lawannya sama, ambil ini aja guys ya, kita ambil flickernya saja taruh di Arlot. Nah gini, terus ini Guardian helmetnya saya taruh di Vale aja guys. Ini yang lebih tebelnya si Karina, berarti Karinanya aja guys ya yang kasih Guardian helmet. Tinggal ngelawan Link skill 2 nya guys. Wih Silvana mode Titan guys. Untuk yang masuknya si Alucard guys ya. Ini si Martisnya di luar. Waduh Leomordnya guys, Leomordnya pakai Starfall, Leomordnya pakai Starfall. Si Martisnya jadi culun lagi guys, tapi kuda segede gaban gitu meninggal guys, kena bantai Martis binang 2 guys ya. Waduh si Gatot, sebel sekali guys ngelawan Gatot kayak gini guys ya, tiap loncat digebukin nggak kurang-kurang guys ya. Nah akhirnya bisa menang juga guys. Pokoknya itu kalau lawan Gatot guys, itu kalau terbang gitu tetap diajar terus, tapi nggak kena guys, nggak masuk damage-nya. Jadi ya kayak percuma. Terus hero-hero lawan yang lain pada ngajar hero-hero kita guys, kita ngajar Gatotnya nggak masuk damage-nya, tapi diajar hero lawan guys. Beda kalau sama si Wanwan guys ya, Wanwan terbang gitu kan. Untuk hero kita yang ngejar si Wanwan langsung pindah target guys ya, jadi nggak sia-sia. Kalau ini nungguin Gatotnya turun guys. Duh, itu kayaknya perlu sedikit refaman guys ya. Oke lanjut pertarungan terakhir, yang masuk Alucard lagi. Leomordnya mana? Leomordnya dipindah guys, nggak ketemu si Martis guys ya. Martis cocol-cocol, ayo. Wah udah hilang semua guys Martis. Nah kan oke. Nah ini tinggal si Gatot. Nah kan Gatotnya kalau terbang hero kita masih ngasih damage, tapi nggak masuk guys ya damage-nya. Aduh, tapi tetap bisa menang guys. Martis Lancer full attack speed, cocolnya sekali saja guys ya, nggak kayak dulu guys di revamp, sekarang nyocolnya cuma sekali saja. Oke guys, untuk combo immortalnya mantap guys, buffnya jadi stack 35 lagi, jadi makin sakit guys ya.